cabaran memang banyak. Untuk buat benda baik memang banyak. Seramai-ramai orang baik di Kedah ni, ada jugalah sekok dua setan yang hari-hari kerja dia bercakap benda buruk. Padahal di depan mata begitu banyak benda-benda baik yang telah berjaya dilaksanakan, tetapi mereka tetap memilih untuk bercakap benda-benda buruk, benda-benda yang direka untuk mencenting arang lah di wajah kita. Alhamdulillah Allah pelihara kita. Yang kedua, ada orang duk kata kita ni tak ada duit nak bayar gaji. Tak ada duit bayar gaji. Ada orang kata. Bersabit dengan sebuah anak syarikat kerajaan. Syarikat ni ditubuh lama dah. Antara yang memberi nafas menyusun syarikat ni adalah Haji Cik Haddali. Mana Cik Haddali? Ah, tu. Yang menyusun Kedah Hegro tahun 2008 dulu. Haji Cik Haddali. Kita pam modal mula-mula 5 juta. Daripada tahun 2008 sampai sekarang ni, MBI, Menteri Besar Incorporated, telah pam masuk dalam Kedah Agro 20 juta. Ini daripada kata kita ni. MBI dah bantu banyak untuk Kedah Agro bangun, menjalankan perniagaan berasaskan pertanian ni. Pam 20 juta lah. Bukan tak tolong apa, tolong. Tapi bila kerajaan kita bertukar pada tahun 2013, Kedah Hegro ada ladang nenas. Kita ada 1 juta pokok nenas di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam lah. 1 juta pokok nenas. Dengan keluasan tanaman nenas tu, Kedah menjadi negeri kedua pengeluar nenas terbesar Malaysia. Kerja Kedah Hegro. Tapi oleh kerana orang-orang yang membentuk kerajaan selepas 2013 tu, dia suka scrap off, dia suka hapus kerja orang, takut kerja ni datang nama baik kepada kerajaan sebelum tu, maka nanas tu diabaikan. Tuan-tuan sekalian, habis musnah. Jahanam projek nanas naik pokok lalang. Habislah projek nanas tu. Tinggal lagu tu. Pajak tanah tu kat Cina. Bagi Cina buat, Cina tu kaya lah ni. Ini jasa UMNO Barisan Nasional. Saya pun tak mau kata apa-apa ni, tapi dah daripada kata saya jawablah. Pada tahun 2016 mula menimbulkan masalah syarikat ni. Masalah banyak. Tapi pada masa itulah dasar kita dulu, kita kalau syarikat tu tak untung, kita tak akan bagi fee lembaga pengarah. Tak dapat. Dah syarikat rugi, pasal apa nak ambil fee pengarah pula? Tapi zaman UMNO merintah, ditegur dalam laporan ketua adik negara, tahun rugi itulah ahli lembaga pengarah yang dilantik di kalangan orang-orang politik UMNO Barisan Nasional hantam fee lembaga pengarah RM240,000. Buat apa? Syarikat rugi tapi hang balas duit. Lepas tu bila jadi masalah, hang tutup orang lain. Masalah tu sebenarnya berakar umbi daripada sikap UMNO Barisan Nasional yang dia tak mau benda-benda baik ni mendatangkan nama baik kepada orang sebelum tu. Tapi zaman dia memang jadi tradisi kepada UMNO Barisan Nasional ni yang duduk dengan PA sekarang ni, tang mana ada peluang semua dia sapu. Boleh pergi cek lah lembaga pengarah masa pada masa tu siapa. Saban tahun tabiat ni diulang-ulang, terus dibuat. Akhir sekali semua projek tak mendatangkan hasil, MBI terpaksa bayar gaji. Daripada 2016 MBI bayar gaji Kedah Hegro. MBI ni bu, syarikat parent company, bukan baru tau. Ada ketika terbagi dia feedlot, dia pergi pakat dengan orang ambil duit, ada tawaran hak lebih baik lagi, dia bagi balik duit kau ni, dia pergi pakat kau tu pula. Kau ni saman. Itu amalan dulu-dulu. Kita buat dasar mana-mana syarikat yang tidak mendatangkan hasil kepada kerajaan, tidak memberi pulangan balik kepada kerajaan, syarikat itu tak untung, kita punya dasar tutup. Lepas siapa tak tutup? Tuan-tuan sekalian, nak tutup pada masa itu tak boleh, pasal ikatan dengan syarikat-syarikat kontraktor kau semua tak selesai. Tak selesai.
ada kes mahkamah. Ambil duit kau ni RM500,000. Kau hantar offer lebih sikit. Dia bagi RM400,000 balik, dia balas RM100,000. Dia pimik kau hantar pula. Amalan dulu-dulu. Dia mengikat. Tu nak tutup jenazah syarikat tu, ada sangkut dengan orang. Itulah. Kita jalankan juga setakat yang boleh. Kita pun tak mau anak-anak kita, rakan-rakan kita hilang kerja macam tu saja. Saya pergi jumpa Tengku Zafrul. Dengan tak boleh. Pergi rumah. Tak boleh pergi kan lah. Ha. Pergi rumah Tengku Zafrul. Masa tu dia Menteri Kewangan. Saya kata, saya dengar kata ada dana untuk food security. Kami nak mohon untuk bagi anak syarikat buat. Dia kata tulis surat tapi jangan lebih daripada 5 juta dia kata. Kuasa Menteri Kewangan ni boleh lulus tidak lebih 5 juta. Saya duduk ngang-ngang tu nak minta 50. Jual tak minta 50. Tulis surat mohon lulus 5 juta. Saya kata ambil buat kedai igro. Lulus pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri serah 5 juta tu kepada kedai igro untuk melaksanakan projek tanaman pertanian makanan di bawah dana food security. Dia kata saya tak buat apa. Pergi cek. Ada dokumen semua. Kedai igro pun buat lah projek. Tak nampak tau. Di Bukit Kura, di Padang Terap. Dan buat projek pembenihan ikan kerapu di Langkawi. Tapi oleh kerana syarikat tu berjeruk dengan masalah, kita pam 5 juta untuk projek tu, masalah tadi tu menyerap dana tu. Gaji pun tokak situ, hutang-hutang pun banyak duit tu. Projek di Bukit Kura tu tanam melon, ada petuayan. Lepas tu nak untuk pusingan yang kedua tu, modal tu habis. Banyak gaji, banyak hutang, banyak kontraktor lama-lama. Benih ikan di Langkawi pun masih semua pam siap, nak masuk benih tak boleh, modal habis. Dan kata kita tak buat apa, lulus balik duit. Oi, 5 juta oi. kalau bagi kita 5 juta tu noh. Banyak 5 juta. Tapi dia kena bermasalah. Macam span. Span tu dah terlalu kering begitu lama. Kering. Jurus hayak sikit. Tak jadi apa, tak basah eh. Jurus lagi. Habis sekolah lah. Tak basah span tu. Ha, itulah jadi kedai hero. Jadi berbangkitlah sekarang ini. Semua pemuka-pemuka dulu yang mencipta masalah ni talah senapang kat kita. Padahal mereka lah punca. Tapi tak apa, kita selesai dengan baik. Kita kata kerajaan tak boleh bayar. Kita saya jawab dengan baik. Kerajaan tak boleh bayar. Bukan payroll kerajaan syarikat ni, bukan. Jadi dia kena pinjam. Kita dah runding. Kita nak bagi pinjaman. Tapi bukan kepada kedai hero. Kalau bagi masuk lah akaun dia, raib macam span tadi pula. Kita ambil tanggungjawab di bawah MBI. MBI lah yang akan menguruskan anak-anak, rakan-rakan kita yang bekerja di situ untuk permulaan ini, bagi mereka boleh sambut raya. Ha. Bukan kita jahat macam mereka sangka. Dia ingat dia kita ni jahat macam mereka. Tak, kita tak jahat macam mereka. Kita ni penuh sifat peri kemanusiaan dan kita bertanggungjawab. Tapi oleh kerana mereka tu dah ambil sikap untuk kecak. Orang Kedah kata ni kecak lah. Kecak, ayat acak tu merata dah. Bila kita beri jawapan, mereka kata terlalu pedih. Memang pedih. Pasal hakikat dia memang macam tu. InsyaAllah, sebelum raya mereka ni akan diberi, nak kata sagu hati ke apa, tak tahulah. Tapi kita pun dapat nasihat daripada Jabatan Tenaga Kerja, anak-anak, ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pernah bekerja tapi tak dapat gaji. Masalah akan diselesaikan, tetapi tidak semudah jeritan-jeritan di TikTok, di Facebook. Kecaman-kecaman tu semua tidak boleh dipatuhi kerana ada peraturan yang mesti dipenuhi. Ha, jawapan tu apa? Orang yang riau tu kan tahu punca apa ni, orang menerima nak dia tahu riau tu pun, dia bukan tahu apa. Oleh kerana ada bahan untuk mengata sempena Ramadan ni, kalau amal ibadat diberi pahala berlipat kali ganda, dosa mengata pun saya harap berlipat ganda juga lah. Janganlah mengata, cek betul-betul, periksa sungguh-sungguh. Ada banyak lagi benda hak saya boleh cerita tapi saya tak mau. Cukuplah setakat tu. Kita akan settle, kita akan selesaikan. Tetapi syarikat-syarikat, bukan kedai hero saja, mana-mana syarikat
yang telah berjeruk dengan masalah yang telah menjadi beban. Kita akan hentikan operasi, kita salurkan peruntukan untuk projek-projek kerajaan ini kepada syarikat yang betul-betul kompeten untuk melaksanakan amanah ni. Kita tak boleh dapat kerja, duduk dengan kerajaan, duduk dengan syarikat, anak-anak syarikat kerajaan, kita jadi mentaliti kerajaan, tak jadi mentaliti businessman. Kerja dengan syarikat bisnes, tapi mentaliti kerani kerajaan. Duduk di pejabat jadi kerani, tak boleh. Syarikat bisnes kena otak bisnes. Duduk nganga, tunggu orang suap, tak boleh. Nah, itulah. Dah kita dapat kerja, duduk di sebuah syarikat kerajaan, kita berasa secure, berasa selamat. Jadi apa-apa mesti kerajaan selamatkan kita. Jadi otak kita pun beku. Tak mau buat, tak mau jadi businessman, tak mau jadi usahawan. Belum buat lagi orang boleh kerja. 5 juta tu kalau bagi syarikat orang lain, berkecaklah untung. Bercampur-campur kan. Dalam beberapa tahun ni dia akan double duit tu. Tapi tak. Bagi kepada orang yang mentaliti bukan businessman, dia tak berniaga. Dia makan gaji atas modal. Habislah modal. Itu sikit. Ada lagi kita simpan lagi. Ada banyak lagi. Yang ketiga tuan-tuan, alhamdulillah negeri kita ni kedudukan kewangan kukuh. Kita dapat CJ tau. Kedudukan kewangan kukuh. Dulu 2016 bila kerajaan PN tukar 2013 tu, berjalan kerajaan tu sampai 2015 keadaan tenat. Kedah berhutang kat federal untuk bayar gaji 200 juta. Saya tahu lah, lari kita duk bayar hutang tu. Nak abang bagi, ni, budak-budak BN ni, cyber trooper, PH, ada banyak. Saya jarang melondeh orang, tapi dah empat telajak sangat. Zaman BN lah, kerajaan Kedah ni terpaksa berhutang kerajaan kepada federal untuk bayar gaji pegawai. Dan kita lari, bukan saja kita mampu bayar gaji pegawai dengan sumber kewangan negeri, tapi hutang apa pun kami tolong bayar. Lah kita duk bayar. Dalam keadaan beban macam tu pun, kita masih mampu untuk menyimpan untuk waktu susah. Kita ada reserve. Waktu BN, reserve kerajaan pernah menyusut turun dekat-dekat sampai lantai tinggal 40 juta. Tak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan negeri ada duit 40 juta je. Tak pernah. Sedangkan liability, hutang bertamun-tamun masa tu 1000 juta lah. Reserve ada 40. Gaji pada masa tu sebulan 23 juta. Tak sampai 2 bulan duit ada tu boleh bayar gaji kerajaan. Tu zaman BN. Okay, itulah hutang 200 juta tu. Setahun kena bayar 39 juta. Hutang tu. Nak habis lah. Walaupun COVID 2020, 2021, 2022, 2023 tiap-tiap tahun kita bayar. Walaupun hasil kita rendah kerana COVID, ekonomi tak cergas, hutang tetap kita boleh bayar. Hutang Unisham tiap-tiap tahun kita serve, sekali pun tak pernah miss. Mereka nak banding dengan zaman depa dengan zaman kita, jauh macam langit dengan bumi. Tapi oleh kerana kita ambil sikap, kita tak dedahkan keburukan orang dulu, pasal kita nak jalan ke depan saja, kita tak cari salah orang, maka orang tak tahu. Lari kena banding zaman kita, zaman apa. Zaman apa pergi berhutang federal bayar gaji pegawai, zaman kami tak. Mana lebih baik? Takkan apa baik. Tapi oleh kerana dilepaskan orang-orang jahil untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu, untuk memesongkan perhatian dan kepahaman orang ramai, maka kita seolah-olah dinampak buruk, depa pula nampak elok. Jadi sekali-sekala saya kena habak. Ni saya duk habak ni. Zaman kita ni antara zaman terbaik yang pernah dicapai oleh kerajaan negeri Kedah zaman moden ni lah. Kita ada reserve. Kita boleh belanja, kita boleh bayar gaji, kita boleh serve hutang, kita boleh buat projek-projek. Dulu zaman dulu jalan pecah merata, orang tanam nyok, tanam pisang tengah jalan. Lah tak ada. Pi cari. Ada lah, lupa bukan tak ada langsung. Tapi tak jam-jam dulu dah. Dulu orang perli pokok pisang tengah betah. Lah orang tak buat lah sebab tak ada lah lubang macam tu. Jalan-jalan kawasan Madah. Zaman kita yang mulakan masuk tar semua betah ban tu.
berapa ratus kilometer dah kita tar ban mada. Zaman PA tak boleh buat, zaman PN tak boleh buat, zaman kita boleh buat. Pergi tengok 400 kilometer lebih lah ban dalam kawasan mada kerajaan negeri buh tar. Orang duduk kat dalam bidang tu tahulah. Cuma zaman dalam ku mada ni struktur dia lembut sikit pasal tanah dia bendang, dia cepatlah rosak, condition dia tak kuat. Jadi hak duk lalu mesin padi apa, lori sap-sap tu kan kena jagalah, pakat-pakat jaga. Dan kita akan terus mendaftarkan semua jalan mada di bawah projek Maris untuk kita senggara dan kita buh tar. Dulu jalan pertanian mada ni boleh buh batu saja, tak boleh buh tar. Oleh kerana kita ambil langkah untuk daftar di bawah Maris, tahun ni boleh buh tar. Lebih baik pemerintahan kita berbanding PH dan BN. Bukti sangat banyak. Hampir tulis lagi, kita dedah lagi. Tuan-tuan sekalian, kita ceramah ni Nuzul Quran kan? Quran ni memisahkan yang benar dan yang batil. Itu antara tujuan Allah hantar Quran. Kalau tuan-tuan baca Quran tetapi tetap menyebarkan benda-benda batil untuk dipercayai oleh orang ramai, tuan-tuan sedang buat satu amalan yang bercanggah dengan Quran. Senang saja kesimpulan dia. Tuan usah buatlah kerja macam tu. Yang betul kena kata betul, yang salah kena kata salah, tak kira siapa. Simple saja. Saya ingat setakat itu sajalah ceramah saya pada malam ini. Kalau ada program-program yang akan datang lagi, ada isu-isu berbangkit, tuan-tuan jangan takutlah, boleh jawab semua. Semua ada jawapan. Kerajaan ni, kerajaan lah. Apa pegang kerajaan, maklumat semua duduk ada kat kita. Ada file, ada bukti, ada statistik, ada dokumen, ada macam-macam bertamun-tamun. Kita punya pilihan. Nak dedah ke tak mau je. Kita punya pilihan. Kita ambil sikap yang baik. Benda lepas-lepas lah, kita pergi ke depan lah. Tapi dah mereka ni melampau. Orang asyik kita terlasa umur ni. Orang dah buat baik pun tak menghargai. Orang simpan dah aib mu ni. Orang letak tutup dah aib keburukan kita simpan. Tak reti juga nak bercakap lagi. Ha, tunggu sat. Kita buat terbit sikit-sikit. Banyaklah. Mereka tu pun kita bukan tak kenal, kita pun kenal. Zaman dia jadi setiausaha politik menteri besar. Ada orang beritahu saya lah, yang biasa jadi sekpol ni Ustaz Fenan. So ya, saya bukan ramai tu, pernah jadi sekpol MB di Kedah ni, tak ramai. Ada orang beritahu saya lah, bos, tak usah peduli lah dia tu. Jasa dia hak paling besar masa dia jadi sekpol, dia buat mak ayak tu bukan mak dia. Itu saja jasa dia. Ni pegawai kerajaan kata. Lain pada tu dia tak tahu apa. Tu hak orang duk bercakap, nak bagi orang yakin tu, nak bagi orang percaya kat dia tu. Jadi saya nak layan berapa orang macam tu, kita abaikan saja. No? Ada banyak lagi kerja kita nak buat. Kita jawab semua tuhmahan ni dengan hasil kerja. Kerja kita ni makin hari makin menampakkan hasil. Maka di hati sanubari mereka tu susah. Susah hati. Ish, kalau berhasil waktu ni malu besar kita. Kalau lah mereka berjaya buat ni, kita akan malu. Nama akan dapat kat mereka. Ha, ni susah hati mereka tu. Bulan-bulan puasa ni pun. Susah hati apa? Siapa jadi kerajaan? Kerja dia ialah buat sebanyak mungkin kebaikan untuk rakyat. Dah kami jadi kerajaan lah ni, kami buat. Hampa janganlah degi. Kalau hampa larat, pilihan raya akan datang. Kami ada 33 kerusi. Hampa lawatlah kami. Ambillah 33 tu. Tapi dengan prestasi hampa sekarang ni, saya takut 3 tu pun akan hilang jadi 36 kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.